KPU Kabupaten Buleleng laksana yang sosialisasi pemilu warse kalih tali siongolas. Pariklama puniki ngeruruh para yowana sejeroning nes kewentenan golput. Sabetara langkungan saking sil satak diri sisi kaicen pangruhan indik paletan-paletan pemilu sane patut saking angga KPU. Pidabda puniki sajroning nes kewentenan golput ring Kabupaten Buleleng, sane dawag war sekali tali plekutus, rikalaning pilgu Bali agang ipun kantos petang dasa kali persen. Sawetara wenten solas tali pemilih pemula utawi kali dasa persen, saking samian daftar pemilih tetap ring Kabupaten Buleleng. Mangde para sisi agang kedah ipun ngemiletin parikramo puniki, KPU mekarye lomba yel-yel mepaiketan ring pemargin pemilu damai. Silitungil pemilih pemula mausang, ipun wau ring tanggal 17 April sane cagirau, ngenjek Yusuf Lekutus Warse. Parikramo puniki katureksain dahat mabuat santukan pariwana nenten akeh sane uning indik politik pamekas paletan-paletan pemargi pemilu. Kedepannya gimana cara buat mencoblos yang benar, mana memilih surat yang baik, yang mana caranya buat mencoblos, masukin surat, misalnya kan banyak nih pemilihannya, ada yang pilih presiden, ada DPR RI, terus ada yang lain-lain, jadi kan banyak dikasih surat. Terus kita tahu di mana mau nyoblos yang ini, mana dimasukin ke sini, misalnya suratnya warna kuning, masukin ke kota yang mana. Artinya bermanfaat ini ya? Tadi sempat menemui kenalan enggak? Enggak. Enggak ada ya? Sosialisasi mejantan jagi state ketangyang malih, majang pemilih pemula wiadin disabilitas, santukan ring Kabupaten Buleleng, kewentenannya rumah suk akeh. Sosialisasi puniki taler nganggen media mainstream wiadin media sosial. Ini memang masalah untuk kita semua, dan ini adalah salah satunya pemilihan yang serentak untuk lima jenis pemilihan. Belum lagi oleh saudara kita yang disabilitas, oleh karena itu kita gencar-gencarnya melakukan sosialisasi, dan kita berharap nantinya dengan berbagai sarana yang ada, yaitu teknologi, kita dapat mensosialisasikan semua ini kepada seluruh kaum milenial maupun kepada masyarakat. Sosialisasi kita lakukan secara masif dengan media massa. Ya diastun sampun laksana yang sosialisasi ring makudang-kudang wewidangan, nanging napi sane sampun kelaksana yang KPU, kerasa yang kantun kirang. Kantun ake kerama sane nenten uning indik calon legislatif, wiadin calon presiden sane wenten. Komang Yuda, Bali TV.